Pernikahan sepasang anjing bernama Jojo dan Luna milik Valentina Chandra dan Indira Ratnasari pada Jumat 12 Juli 2023 menuai sorotan. Acara tersebut dilangsungkan di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara dan mengusung tema adat Jawa. Pernikahan tersebut menuai kontroversi dan kritik dari Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dikutip dari Kompas.com, Disput DIY menyayangkan penyelenggaraan The Royal Wedding Jojo Luna tersebut. Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Kebudayaan DIY, Dian Laksmi Pratiwi di akun resmi Instagram Dinas Kebudayaan DIY. Dian menuturkan upacara adat pernikahan, baik prosesi adat maupun marwahnya, telah dilindungi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Dinas Kebudayaan DIY menilai pernikahan anjing Jojo Luna menyimpang dari ketentuan. Selain itu, banyak pihak yang menganggap acara tersebut menghamburkan uang, menghina budaya, bahkan menyinggung soal agama. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!